bersama air hitam. Ini pas kebetulan saya pulang, jenguk kandang yang aku miliki ini. Kandang ini aku namakan kandang air bibam ya, soalnya itu air bibam itu artinya itu nama saya, Bung Riyad Moko. Nah, saya artikan untuk membuat nama sebuah kandang di sini. Nah, langsung saja kita lihat kandang. Nah, ini kebetulan kandang ini udah mulai berkurang karena aku update materi, warnanya juga aku ganti. Dulu yang warnanya hijau, sekarang aku ubah menjadi yang warna. Ini juga udah kosong. Ini semua rata-rata udah ada telurnya, juga ada anaknya. Selain itu kita mau geser ke sana lagi. Nah, ini juga belum updatean kalau yang ini masih warna hijau-hijau ya. Tak lagi pula yang sebelah sini, air bang juga mempunyai burung kenari. Tapi ini kenarinya masih lokal ya, atau loper. Ini juga sudah mulai reproduksi, tinggal jodohin. Ya kalau yang ini anakan yang dari kurungan baterai. Aku pisahkan di sini biar mandiri. Lalu setelah mandiri baru aku lepas di kandang koloni. Ini saya juga punya burung palak. Palaknya boleh dilihat di sini, warnanya kuning. Ini palak ini sekitar umur 7 bulan. Selain itu, guys, saya juga punya kandang koloni lumayan ukurannya. Ukuran kurungan itu sekitar 1 meter setengah kali 3 meter. Mari kita coba lihat. Buka kuncinya, direkam. Kok katulan? Kok katulan, katulan, katulan? Terus buka open. Nah, ini pintunya udah terbuka. Ini kandang koloni untuk penjodohan usia sekitar 5-6 bulan aku taruh di sini. Kalau udah saya masukkan di kandang baterai. Ya, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum.